السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، الحمد لله. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat sama-sama kita bersua muka selepas daripada sembahyang subuh. Walau macam mana pun, terlebih dulu saya minta maaf pada minggu lepas kerana tidak dapat datang atas keuzuran. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita bukan nak baca kitab yang biasa tu, kita bincanglah sikit tiga perkara. Jadi hari inilah kita masuk pada 17 Ramadan. Dan kita maklum bahawasanya 17 Ramadan ni adalah nuzul Quran. Dalam yang masyhur ni adalah nuzul Quran. Dan kita di Malaysia ni banyak negeri yang mengambil cuti sempena nuzul Quran. Kenapakah kita mengambil cuti sempena nuzul Quran? Kerana nak memuliakan Al-Quran. Al-Quran itu adalah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajaran, sebagai panduan, sebagai undang-undang untuk kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran itu adalah juga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Dalam banyak-banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar, yang paling agung. Tak berbanding dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Dan juga Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah yang paling kekal, yang paling lama. Tak berbanding dengan mukjizat lain. Mukjizat lain hanya dapat disaksikan oleh beberapa orang yang tertentu sahaja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sempat hidup beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, Al-Quran mukjizat Rasulullah yang dapat dilihat, dapat disaksikan oleh semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat mengambil manfaat oleh kita semua kalau sekiranya kita mau mengambil manfaat daripada Al-Quran ini. Dan itulah Allah sebut zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan demikian itu, pada inilah kitab Al-Quran yang tidak ada ragu-ragu lagi isi kandungannya, cerita-cerita dalamnya dan hukum-hukum panduan hidup dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksudnya Al-Quran itu menjadi peredah, menjadi petunjuk, hidayah bagi mereka-mereka yang bertakwa sahaja. Tidak mendapat peredah daripada Al-Quran itu mereka-mereka yang tidak mau mengambil manfaat daripada Al-Quran, bahkan mereka akan bertambah jauh daripada Al-Quran dengan sebab mereka menolak Al-Quran ataupun membenci Al-Quran.
Jadi kalau kita tengok di situ ada orang dia tanya, apakah yang dikatakan, kenapakah Al-Quran itu dikira mukjizat? Kita dah pernah terang, tapi hari ini kita terang lagi. Kenapakah Al-Quran itu dikatakan mukjizat? Kalau kita kata tongkat Nabi Musa itu mukjizat, begitu juga Rasulullah, dia belah bulan masuk dalam badan baju dia pun itu mukjizat. Pokok tamal mukjizat. Mukjizat ni kita nak faham dulu makna mukjizat. Mukjizat ni pada lurah, pada bahasa ialah satu perkara yang melemahkan musuh. Itu pada bahasa mukjizat. Ambil daripada perkataan a'jaza yu'jizu i'jazan. Maknanya melemahkan musuh. Bila nak Rasulullah nak berhujah dengan musuh sebagai bukti yang dia itu adalah Rasulullah, maka didatangkan satu perkara yang boleh melemahkan musuh, maknanya yang tak mampu musuh nak datangkan seumpamanya. Itu dia katakan mukjizat. Kerana itulah dinamakan mukjizat, Rasulullah itu mukjizat. Tetapi pada segi istilah syarak, yang dikatakan mukjizat itu adalah sesuatu perkara yang berlaku ke atas satu-satu perkara yang mencari adat. Satu-satu perkara yang menyalahi adat. Mana menyalahi adat? Menyalahi hukum adat. Kalau ikut hukum adat, benda tu mustahil. Tak berlaku, tak boleh berlaku pada hukum adat. Tapi pada hukum akal, dia tak mustahil. Dia harus. Jadi sesuatu perkara yang mencari adat, yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Itulah yang dinamakan mukjizat. Kalau sekiranya perkara mencari adat berlaku ke atas wali-wali Allah, dinamakan dia karamah. Itu. Jadi di manakah yang dikatakan Quran mukjizat? Kalau kita kata tungkat Nabi Musa tu adalah mukjizat, kerana dia dapat mengalahkan tukang sihir. Apabila tukang sihir mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, fa'alqaw hibalahum wa isiyahum yukhayyalu ilaihi yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Maka apabila nama tukang-tukang sihir itu mencampakkan akan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, maka dikhayalkan bagi manusia, mana manusia nampak jadi hulak. Jadi manusia takut. Sehingga kan Nabi Musa pun datang rasa takut, fa'au jasafi nafsihi khifatan Musa. Jadi maka bila apabila Rasulullah perintahkan Nabi Musa mencampakkan tungkatnya di tengah-tengah ular yang terjadi daripada tungkat-tungkat dan tali-tali tukang sihir, maka ular Nabi Musa ni besar, dia makan habis, dia telan habis ular-ular yang dibuat, yang disihir oleh tukang sihir Fir'aun. Pada ketika itu, fa'ulqiyas saharatu sajidin, maka apabila tukang sihir nampak tungkat Nabi Musa telah telan segala sihir-sihirnya, fa'ulqiyas saharatu sajidin, maka terus ahli-ahli sihir tunduk, jatuh ke bumi, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil berkata, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun, kami telah beriman dengan Tuhan sekalian alam, iaitulah Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Kita nampak jelas. Tapi Al-Quran bagaimanakah pula yang dikatakan mukjizat? Di mana? Jadi Al-Quran ini yang dikatakan mukjizat di segi bahasanya. Bahasa Al-Quran itu tidak ada manusia, walaupun dia itu daripada kalangan orang awam Arab yang sepaseh-paseh berbahasa Arab, tidak akan mampu untuk nak mendatangkan satu cerita, satu karangan ataupun satu uslub Arab yang dapat menandingi bahasa Al-Quran, walaupun mereka itu adalah sepaseh-paseh orang Arab di segi bahasa, di segi makna. Begitu juga di segi cerita yang diceritakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada menceritakan benda-benda yang telah lalu, yang tidak ada manusia tahu melainkan Allah. Manusia yang akhir zaman tak tahu. Sebab itu Rasulullah beritahu, Allah cerita banyak cerita. Allah cerita tentang cerita Maryam. Allah cerita tentang cerita Nabi Yusuf. Allah sebut dalam tu, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
nuhihi ilaih wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum. Itulah cerita tilka amba zalika min amba, itulah cerita-cerita yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Kan? Sedangkan wa ma kunta ladaihim, engkau tidak ada pun pada ketika mereka itu melakukan perkara kepada berlaku, ketika berlakunya peristiwa seperti mana Allah ceritakan cerita Nabi Yusuf dalam apa adalah surah Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf ni semasa kecilnya disayangi oleh ayahnya, kemudian dibuang dalam telaga oleh abang-abangnya sehinggalah akhirnya dia menjadi raja, dan abang-abangnya datang menyembah bersujud kepada dia. Kemudian Allah cerita di akhir itu, Allah beritahu kepada Rasulullah, "Zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik." Itulah cerita-cerita yang ghaib, mana cerita-cerita yang dulu yang tidak kamu hadiri, yang kamu tidak kamu ada pada ketika itu. "Wama kunta ladaihim id ajma'u amrahum." Kamu tidak ada pada ketika mereka itu berpakat untuk nak membuang, nak memisahkan Nabi Yusuf daripada ayahnya Nabi Yaakob. Begitu juga Allah ceritakan tentang Maryam, ibu Nabi Musa. Zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik. Demikianlah apa ni wahyu yang kami wahyukan kepada engkau, cerita yang kami ceritakan kepada engkau wahai Rasulullah. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Sedangkan engkau tidak ada pada ketika mereka pakat-pakat mencampakkan pensel-pensel mereka ataupun pen-pen mereka kerana nak mengundi siapakah di antara mereka yang menang untuk nak dapat menjaga Maryam. Ada masa Maryam mak dia bernazar yang nak letakkan dia tu di masjid nak bagi orang yang soleh jaga, maka pakat-pakat ramai nak rebut nak berjaga, nak sanggup nak jaga Nabi Maryam. Dan oleh kerana ramai orang nak jaga tu, maka terpaksa buat undi. Cara nak mengundinya, dia kena campak pen ataupun pensel dalam ayat. Mana-mana pensel hak timbul tak tenggelam, dialah orang yang dapat menjaga Maryam. Maka dicampak tu menang kepada Nabi Zakaria. Orang lain punya semua tenggelam, Nabi Zakaria saja tak tenggelam. Pada tu Allah kata wa ma kunta ladaihim, tidak ada engkau dan tidak adalah engkau pada ketika mereka itu idyul kunna aqlamahum. Kan? Ketika mereka mencampakkan pen-pen mereka, ayyuhum yakful Maryam, mereka nak cari siapakah di antara mereka yang boleh menjaga Maryam. Itu di antara mukjizat Al-Quran kerana dia ada menceritakan cerita-cerita yang dahulu yang tidak ada orang hari ini tahu. Cerita benar yang tak tahu, pada kita hari ini nak cerita-cerita benar hak yang cerita lama kan, tak ada orang tahu. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah pun, ada sejarah tu di antara cerita lama. Sejarah Malaysia, sejarah apa, itu pun macam-macam. Bila dah sampai hari ni orang tulis sejarah, ada pembohongan, ada penipuan kerana tak tahu yang sebenar. Tak ada orang yang tahu yang sebenar. Begitu juga dalam Al-Quran ada menceritakan perkara-perkara yang akan datang. Semasa turunnya Al-Quran, benda tu belum berlaku. Kemudian diceritakan dalam Al-Quran benda itu akan berlaku. Dan ada sebahagiannya telah pun berlaku. Dan ada sebahagiannya masih belum berlaku sampai pada kita hari ini. Benda yang akan berlaku ni, daripada zaman Nabi itu, benda yang akan berlaku di antara benda yang masa turunnya Al-Quran, benda itu belum berlaku. Allah ceritakan Al-Quran, "Ghulibatir Rum," akan dikalahkan kerajaan Rum. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi mereka akan kalah, kemudian dia akan menang balik Raja Arum. Jadi Allah cerita masa itu Raja Arum adalah kuasa besar dunia. Semasa turunnya Al-Quran, Raja Arum ini adalah kerajaan satu kuasa besar dunia. Kemudian Allah beritahu dia akan kalah, tetapi selepas beberapa tahun dia akan menang balik. Dan benda itu telah berlaku di zaman sahabat. Sedangkan masa turun Al-Quran belum lagi berlaku. Begitu juga dalam Al-Quran menceritakan tentang nak berlakunya kiamat, hal yazruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Jadi itulah yang kita kata di antara mukjizat Al-Quran.
di segi itu satu, dua, tiga perkara, dan sedangkan di situ banyak lagi lah. Jadi kalau kita tengok Al-Quran di segi bahasa saja, memang orang Arab tidak mampu untuk nak menandingi Al-Quran. Kerana Al-Quran itu turun, kenapakah Al-Quran ini diturunkan dengan kata bahasanya begitu hebat, bahasanya begitu mendalam sehingga menyusuk hati-hati manusia yang mendengarnya jika mereka faham isi kandungan Al-Quran. Kerana pada ketika turunnya Al-Quran, pada ketika Rasulullah SAW dilahirkan dan dibangkitkan menjadi Rasul, pada ketika itu orang Arab ni dia gila bahasa. Mereka gila bahasa setiap musim haji. Jadi musim haji ni, dia dah ada sebelum lagi daripada kebangkitan Rasulullah. Sebab kerana syariat haji itu, kerana syariat Nabi Ibrahim asalnya. Jadi mereka dah mengerjakan haji tiap-tiap tahun, main musim haji, bulan Zulhijjah tu, mereka akan pergi ke Mekah. Orang-orang Arab di sekitar selusuk zaman di Jazirah Arab, semua datang ke Mekah untuk menunaikan haji, dan ada orang luar juga datang. Dan sambil-sambil itu mereka membuat majlis yang antaranya bertanding syair-syair Arab. Tengok siapakah bahasanya yang tinggi, yang hebat, dan siapa-siapa yang menang, yang layak sampai tahap sekian-sekian punya kiraan dia dalam itu, maka syairnya itu akan digantungkan di Kaabah. Yang mana syair yang digantung dalam Kaabah itu dibukukan sehingga ke hari ini ada. Kalau orang yang mengaji lorah, orang yang mengaji bahasa Arab sampai peringkat tinggi, dia akan belajar syair-syair itu. Dia panggil Sab'ul Mu'allaqat ataupun Al-Ashrul Mu'allaqat, iaitu 10 kan, 10 penyair yang mana syair-syair mereka itu digantungkan di Kaabah dan akan dikaji oleh orang-orang yang belajar bahasa Arab sampai pada hari ini. Kalau kita tengok pergi masuk universiti-universiti ambil dalam kuliah lorah, maka dia akan belajar syair jahiliyah. Dia panggil syair jahiliyah. Di antaranya Sab'ul Mu'allaqat, iaitu 7 penyair yang mana syair-syairnya digantungkan di Kaabah. Itu hebat. Masa itulah turunnya Al-Quran. Jadi masa ketika bahasa Arab naik begitu tinggi, kerana bila dibuat pertandingan, tentulah mereka akan memperbaiki bahasa mereka sehari demi sehari, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa yang tertinggi. Mereka, orang Arab, berbangga dengan bahasa mereka. Maka pada ketika turun Al-Quran, yang mana bila turun Al-Quran, lemah orang Arab daripada mendatangkan bahasa yang seumpama Al-Quran. Padahal Al-Quran bahasa Arab tu juga lah, tapi di segi uslubnya, di segi nahunya, balaghahnya, dan ceritanya, tidak mampu mereka menandingi bahasa Al-Quran. Batu adalah Al-Quran. Allah mencabar orang Arab. Banyak ayat-ayat yang Allah cabar orang Arab. Di antaranya Allah sebut kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Allah katakan Rasulullah, bagi tahulah kepada manusia, kepada orang Arab, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran. Sekiranya manusia dan jin berpakat, bersepakat, berhimpun, buat satu perhimpunan, buat satu muktamar, ala ayat tu bimithli hadzal Quran, di atas nak bawa, nak datangkan satu karangan ataupun satu buku yang seumpama Al-Quran, la yatuna bimithli, nescaya mereka sama sekali tak akan mampu untuk nak mendatangkan seumpama Al-Quran. Dan walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, walaupun sebahagian mereka menolong akan sebahagian yang lain. Mana berpakat, buat sikit, buat satu ayat, aku buat satu ayat, patut himpun, dan jadi satu Quran, tak akan mampu. Itu yang Allah cabar mereka dengan kata buat sebiji sama Quran. Mereka tak mampu. Dalam ayat lain Allah sebut am yaqulu naftara. Adakah mereka masih lagi mengatakan Al-Quran itu adalah direka ataupun rekaan Muhammad? Ada di kalangan orang Arab ni, dia kata Muhammad lah direka sendiri, dia pergi belajar ni. Sedangkan sebab itulah di antara hikmat Rasulullah tu, dia ummi. Dia tak reti membaca, dia tak reti menulis. Supaya
jelas kepada manusia yang Al-Quran yang dia baca ni bukan rekaan dia, sebab dia tak reti baca. Kalau kita kata bila kita reti membaca, kita boleh ceduk sana, ambil lebih kurang sikit pun masuk dah kita. Kata-kata copy paste hari ni. Ambil salah sikit, tu jadi buku kita pula. Kan? Bukan datang daripada kita sendiri. Tapi itu di antara hikmat Allah jadikan Rasul itu adalah Rasulullah itu, Nabi yang ummi. Kerana nak menghilangkan sangkaan orang Arab ni bahawasanya Al-Quran itu adalah rekaan ciptaan Rasulullah. Kerana dia sendiri tak pandai membaca dan dia tak pandai menulis. Kan? Nak baca, nak ambil ilmu orang, atau nak tulis sendiri tak pandai. Kan? Jadi menunjukkan bahawa jelas Al-Quran itu datangnya daripada Allah SWT. Karena itu Allah cabar orang Arab lagi sekali, am yakulun naftara, adakah mereka merasai bahawasanya Al-Quran itu hanya direka oleh Rasulullah. Dan kul fa'tu bi asyri suwarif, kalau begitu katakanlah oleh muwah Rasulullah kepada mereka, kan, fa'tu, bawa mailah, datangkanlah bi asyri suwarif, kalau kamu tak mampu nak bawa satu Al-Quran yang ada 114 surah, kan, kalau kamu tak mampu nak bawa 114 surah seperti Al-Quran, bawa mailah 10 surah cukup, bawa mailah 10 surah yang sama dapat menandingi Al-Quran. Maka orang Arab juga tak mampu. Dan akhirnya Allah cabar yang paling rendah sekali, peringkat yang paling rendah sekali. Kan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kan, jika sekiranya kamu masih ragu-ragu di atas barang, yaitu di atas Al-Quran yang kami turunkan kepada kamu. Kamu masih ragu-ragu di atas Al-Quran yang kami turunkan kepada kamu, yang diturunkan ke atas Rasulullah ala abdi, fa'tu bi suratin min mithlih, maka bawa mai satu surah pun cukup. Kan, satu surah ni Al-Quran ni sependek-pendek surah, kan, surah inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan, itu pun mereka tak mampu nak membawa, nak datangkan satu walaupun satu surah. Kan, itu orang Arab. Kan, afsahul Arab, sepasih-pasih orang Arab. Kan, afsahul fusaha, itu sepasih-pasih orang yang pasih orang Arab. Walaupun mereka dah dapat anugerah menang dari segi bahasa, mereka tak mampu nak datangkan seumpama Al-Quran kerana hebatnya Al-Quran. Kan, kerana bahasa Al-Quran itu satu bahasa yang hebat dahsyat, kerana Allah sendiri yang dialah yang penjadi bahasa. Allah tu sendiri dia penjadi bahasa, dan Al-Quran tu datang daripada dia. Kita ni bahasa, kan, bahasa, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Cina, bahasa apa pun bahasa ni, siapa jadi? Allah yang jadi. Kan, sebab tu Allah sebut wa min ayatihi an khalaqakum wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Taala ialah Allah jadikan langit dan bumi, dan juga Allah jadikan kamu tu berbeza-beza bahasa. Yang mana kita ni, tok nenek kita tu hanya satu, kan, iaitu Nabi Adam alaihi salam, beserta tok kita ialah Hawa. Kan, satu bahasa, satu orang, satu bahasa. Tetapi jadi pecah dari situ, beranak-beranak, biak-biak, maka jadi berbilang-bilang bahasa. Kan, bahasa atas dunia ni kita tak tahu berapa banyak. Kan, berapa banyak semua bahasa. Itu dalam bahasa tu pula, kan, di khilaf ataupun perbezaan di segi luar apa, pelat dia tu, slang dia tu. Kita tengok orang utara, orang lain cakap, orang Kelantan lain, orang Negeri Sembilan lain, orang Johor lain. Tu kalau kita bahasa Melayu. Lepas tu Melayu kita ni, Melayu kita Malaysia lain, Melayu Indonesia lain. Melayu Cam, Kemboja kan, orang Cam, Cam tu dia Melayu juga. Lain, Melayu Thailand lain. Tu baru Melayu. Belum lagi bahasa lain. Maknanya banyak, terlalu banyak. Tu kan antara tanda kebesaran Allah. Kenapa Allah jadikan begitu? Jadi bahasa itu sendiri Allah yang jadikan, Allah yang buat. Kita ni berbeza-beza bahasa.
Waktilafu alsanatikum wa alwanikum, berbeza warna kulit. Ada orang yang putih, ada orang yang merah, ada orang yang hitam legam. Hal itu berbeza-beza warna kulit. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Taala. Sedangkan asal kita hanya satu daripada Nabi Adam. Khalaqakum min nafsin wahidah, kami jadikan kamu daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam. Jadi bagaimana mereka nak dapat menandingi bahasa Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu Allah yang datangkan, dialah penjadi bahasa. Memang tak mampu. Kalau ada orang dakwa, kalau kita ni ada orang kata dia hebat bahasa Arab, dia boleh buat seumpama Al-Quran. Macam kita dengar ada apa kata surah-surah palsu yang datang dalam internet dan sebagainya. Kita je nampak sama. Kita orang tak reti bahasa Arab. Kalau orang Arab, sebab kita tak dapat rasa uslub Arab. Kita ni baca Al-Quran, kita tak dapat rasa, tak tahu. Waktu kalau kita mengaji Al-Quran, kita nak tahu, kita kena mengaji bahasa Arab, kita kena belajar bahasa Arab. Waktu kena belajar bahasa Arab, dan tujuan kita belajar bahasa Arab tu maksudnya untuk faham Al-Quran dan faham hadis, kenal Al-Quran dan kenal hadis. Itulah maksud. Kenapa kita belajar? Untuk nak faham Al-Quran, supaya kita tahu kehebatan Al-Quran. Kalau tidak, kalau kita tak belajar bahasa Arab, kita tak rasa pun akan kehebatan Al-Quran. Bukan belajar bahasa Arab dengan tujuan lain. Kadang-kadang ada juga orang belajar bahasa Arab dengan tujuan lain. Kita tujuan bahasa Arab ni, kita bukan belajar nak cari dunia, bukan nak apa. Kalau kita orang hari ni belajar bahasa Inggeris kerana nak maju dalam dunia. Tapi kita belajar bahasa Arab kerana nak memahami Al-Quran, nak mengetahui kehebatan Al-Quran. Di sanalah baru kita tahu hebatnya. Kalau kita baca macam tu saja pun kita rasa dengar sedap dah. Tapi di sana ilmu-ilmu yang membahaskan tentang bahasa Arab, tentang isi kandungan Al-Quran, tentang kehebatan Al-Quran tu, berbagai-bagai jenis ilmu. Di sana ada ilmu balaghah. Yang dalam ilmu balaghah tu ada ilmu bayan. Ada ilmu ma'ani. Ada ilmu badi'ah. Dia berapa dari segi makna. Ilmu makna ni bahas dari segi makna Al-Quran. Kenapa ayat Al-Quran tu sekali-kala dia kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Pada tempat lain dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama je kalau kita terjemah bahasa Melayu ni. Adalah Allah itu kuasa atas tiap-tiap suatu. Dalam ayat yang lain pula dia kata innallaha, sesungguhnya Allah maha kuasa atas tiap-tiap suatu. Pasal apa? Sekali datang kana, sekali datang inna. Kenapa? Itu dia bahas-bahas dalam ilmu ilmu ma'ani. Di segi makna je. Kalau tengok bergantung pada cerita yang Allah nak bagi cerita. Jadi kalau cerita tu ramai orang yang ragu, datangkan dengan inna sebagai taukid untuk nak menguatkan cerita tu. Dan taukid tu beberapa jenis. Itu semuanya nak kena belajar bahasa Arab. Baru dah kita tahu. Nampaknya hebatnya Al-Quran. Begitu juga itu di segi balaghah, ada segi ilmu ma'ani. Di sana ada ilmu bayan. Ilmu bayan menceritakan bahasa majaz, bahasa isti'arah. Dalam Al-Quran kata apa? Kalau kita tengok wada khala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Sesungguhnya aku telah bermimpi bahawasanya aku mimpi yang aku ni perah arak. Dia Nabi Yusuf ni ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, di sana ada dua orang dia masuk dalam satu penjara tu, dua orang lagi orang lain kawan dia. Tiba-tiba kawan dia tengok Nabi Yusuf ni baik, elok baik, dia pun cerita, dia kata malam tadi aku bermimpi a'siru khamra, aku perah arak. Tu dia kata situ ada balarah, ada majas. Majas apa dia panggil, majas pun. Dia kata perah arak. Kalau arak orang perah, orang tak perah. Atau orang perah apa, orang perah anggur. Tu majas macam kita. Kita masa Melayu kita tak sedar kita bercakap. Ada majas. Ada kalam cakap, kalam pinjaman. Kita kata masak nasi. Bukan masak nasi, masak beras. Kalau ada nasi tak payah masak, dah makan je lah. Kecuali nak buat nasi goreng.
Berah tu kena ambil basuh-basuh, letak ayam masak. Kenapa kita tak kata masak berah? Kita berkata masak nasi. Kan? Tu dia kata itlaqu ma kana wa idhalatu ma yakunu. Sebut benda hak sekarang tak kena. Itlaqu ma yakunu, dia sebut benda yang akan datang tapi dikendaki ma kana. Benda hak sekarang. Kan? Sebut benda yang akan jadi. Kita lah, masak nasi, sebut benda yang akan jadi. Tapi dikendaki hak sekarang ni dia berah. Ha, tu majal. Ha, tu banyak ada Al-Quran. Allah kata, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ha, bukan lebur raya tu, jalan dulu tu. Ha, nanti nak faham kata, lebur raya pula. Nak tunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus tu dikendaki ad-dinul qayyim. Ha, agama yang betul. Agama yang lurus. Ha, tu kata majal, isti'arah. Kalau ni bahas kalau ilmu dalam ilmu ilmu bayan di sana. Di sana juga ada ilmu yang dibahaskan oleh ulama yang berada dalam Al-Quran, iaitu ilmu balik, keindahan bahasa Al-Quran, susunan ayat dia. Nah, kita tengok ada di sana di antara dia ada sajak, sajakun. Sajakun tu dalam bahasa Melayu panggil rima akhir. Nah, kita belajar dalam syair Melayu, pantun Melayu ada rima akhir. Mana akhir itu ada sama. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ah, semua dal. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Semua sin. Ah, itu rima akhir. Kita tengok dalam surah Maryam. Kafha ya ayyusal, zikru rahmati rabbika abdahu zakariya, iznada rabbahu nidaan khafiya. Semua iya. Tapi kalau kita baca Quran berapa tahun dah, tapi tak perasan pun. Baru nak kena belajar, baru kita nampak kehebatan Al-Quran. Seperti mana Nabi Musa apabila dia campakkan tungkat dia jadi ular, maka tukang sihir terus sujud. Amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Nabi Musa, kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Kenapa? Sedangkan Fir'aun 2-3 kali dah Nabi Musa campak tungkat dia depan dia, dia tetap tak beriman. Tukang sihir dia beriman. Baru sekali dia tengok Nabi Musa campak. Kan kita akan baca dalam kisah Quran, mula-mula Nabi Musa dah balik ke Mesir, dia datang dia berjumpa Fir'aun dulu. Dia cerita kat Fir'aun. Dia ajak Fir'aun beriman pada Allah SWT. Nabi Allah kata, hang ni mengarut ni aku Tuhan, bukan hang. Dia kata, kalau hang masih pilih Tuhan yang lain, aku akan bunuh hang. La ini takhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin, aku akan jadikan engkau daripada orang yang dipenjarakan. Mana aku akan penjarakan engkau. Dia kata Nabi Musa kata la ini dia kata la ini takhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin, walaupun aku ada bukti yang aku ni rasul. Ambil orang kata Muhammad, kalau ada bukti Muhammad, Nabi Musa pun campak tungkat dia dari ular depan Fir'aun. Fir'aun kata, ni hadza qala lil mala'i hawlahu hadza sihrun 'alim. Ini tukang sihir ni. Masa tu tukang sihir tak ada lagi. Nabi Musa kata ni tukang sihir, hak bijak. Maka kala itu dah dia pun himpun tukang-tukang sihir dia suruh lawan Nabi Musa. Kan? Kemudian buat majlis hebat. Besar. Tunjuk Nabi Musa campak sekali lagi. Mana dua Nabi Fir'aun dah tengok Nabi Musa tukar, Nabi Musa dia bertukar jadi ular, bertukar dia tukar balik, bertukar bukan sekali, tapi dia tetap tidak beriman dengan Nabi Musa. Sedangkan tukang sihir baru tengok sekali terus beriman dengan Nabi Musa. Kenapa? Kerana tukang sihir dia reti, dia tahu, dia ada ilmu, dia dapat membezakan yang manakah sihir, yang manakah mukjizat. Tetapi Fir'aun, walaupun dia tu seorang raja, walaupun dia seorang pemimpin yang besar, tapi dia jahil.
Kan? Dia tak tahu beza antara sihir dan mukjizat seorang rasul. Maka kerana itulah dia terus tidak beriman dengan Nabi Musa. Sehingga dia dibala oleh Allah, ditenggelam oleh Allah kan dalam laut. Maka itu juga kita, walaupun kita tahu yang kita kata hari ini, kita tahu semua orang Islam mengaku yang Quran itu adalah datang dari Allah. Al-Quran itu adalah anugerah Allah kepada kita sebagai umat akhir zaman. Tetapi kenapa masih orang memilih yang lain daripada Al-Quran? Membaca, memilih membaca surat khabar lebih dahulu daripada baca Al-Quran. Kan? Di segi amal apa ni, cara hidup, memilih cara hidup yang lain daripada cara hidup yang dibawa Al-Quran. Begitu juga lah di segi undang-undang, memilih undang-undang yang lain daripada undang-undang yang didatangkan dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana mereka tidak faham Al-Quran. Kerana mereka diajar, dididik daripada jajahan itu kan, sampailah ke universiti dengan ilmu-ilmu yang mereka pelajari daripada Barat. Kerana telah mereka menyanjung dunia Barat. Kan? Al-Quran, mereka tak faham. Hanya tengok dan sengah-sengah itu hanya jadi hiasan. Kan? Kalau kita tengok dalam masjid, banyak Al-Quran cuma tengok. Tak pernah berusik. Kan? Bulan-bulan puasa ni pun hari ni tak berapa orang nak baca Al-Quran dah. Kalau dulu bulan-bulan puasa ni ada sekurang-kurang ada majlis tadarus. Kan, malam-malam. Dan hari ni dah makin tak ada, makin susut. Kan. Kerana itulah mereka tak mau kepada Islam, tak mau kepada Al-Quran. Kerana itulah kalau kita nak menjadi manusia yang benar-benar beriman kepada Allah, manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah, kan, di antara syaratnya beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah dan lainnya. Maka tak dapat kita dapat beriman yang sempurna kalau sekiranya kita tak dapat menilai, tak dapat, tak dapat faham isi kandungan Al-Quran dengan baik. Karena itulah sama-sama lah kita belajar Al-Quran untuk menjadikan kita ni manusia yang memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Seperti memanglah Al-Quran itu dia Quran itu kitab yang maha agung yang turun daripada Allah SWT. Dan di sini kita nak beramai beberapa fadilat Al-Quran. Ha, jadi cerita kalau nak cerita pasal Al-Quran ni banyak lah kan. Ha, cerita pasal Al-Quran ni bagaimana Al-Quran ni turun daripada kepada Rasulullah. Daripada satu ayat kepada satu ayat. Sehinggalah jadi dibukukan macam depan kita ni. Dan kalau kita tengok di sana, kalau kita belajar ilmu tentang Al-Quran ni terlalu luas. Terlalu luas. Ha. Di segi bacaan saja pun terlalu luas. Terlalu luas. Kita ni orang masyarakat Melayu tak didedah sangat. Kan? Kalau kata-kata dulu lah ni baru ada sikit-sikit didedah kan. Itu pun bukannya tahu, bukannya pakar tara mana pun. Kan? Kita baru didedahkan sikit dengan bacaan-bacaan kiraat. Kiraat. Nah, itu melalui akademik Al-Quran. Tapi tak ada reti. Kan? Kalau kita nak tengok Al-Quran, kalau kita belajar dalam bahagian kiraat, luasnya ilmu Al-Quran tu kalau di segi bacaan. Rasulullah kata diturunkan Al-Quran itu di atas 7 huruf. Ha, tu kata 7 kiraat, bukan 7 kiraat, dia 7 khilaf. Sama ada khilaf barih, sama ada khilaf huruf, kan. Ha, sama ada khilaf imalah dan sebagainya, dengung dan sebagainya. Ada 7 khilaf. Ha, maka 7 khilaf tu dia terpecah sampai beribu wajah. Nah, di sana yang kalau kita mengikut kiraat yang muktabar ni ada 10 kiraat. Setiap satu kiraat tu dia ada 2 rawi. Kemudian setiap rawi itu dia ada turuk yang terlalu banyak. Kan? Nah, kalau kita tengok dalam kitab Tayyibah dia sebut, dia kata turuk-turuk kan hampir-hampir 1000. Kita haf pun tak habis. Haf tu kita baca tu satu riwayat. Di bawah kiraat Asim. Kita baca turuk apa? Tariq apa? Iaitu Tariq Abi Muhammad kan? Ubay bin Sabah. Itu Tariq kita. Haf tu dia ada 50 turuk. Haf saja ada 50 turuk, 50 jalan. Kan? Ha, kita nak baca mat panjang, qasar apa semua tu. Kan? Ha, yang kita duk baca, duk pakai, duk baca tu baru satu Tariq. Kan, iaitu Tariq Abi Muhammad Ubaid bin Sabah. Ada lagi 49 Tariq lagi khas. Kan. Aha, jadi itu baru kita segi di segi kiraat, belum lagi di segi wakaf yang di segi apa pun begitu luas ilmu Al-Quran. Baru kita bincang di segi bacaan, belum bincang di segi tafsir.
Tafsir ni kalau kita tengok, tafsir ni kalau ikut kajian ulama yang ada, tafsir kitab tafsir yang ulama karang yang telah ada di atas muka bumi ni, kalau mengikut orang pengkaji-pengkaji tafsir, dia kata ada lebih kurang 8,000 jenis, 8,000 jenis kitab tafsir. Tak yang kita tahu Ibnu Katsir, dia lah lain 10 pun tak sampai, tak kita boleh bilang kan. Begitu luas mereka mentafsirkan Al-Quran, pengertian Al-Quran. Jadi kalau kita nak cerita pasal Al-Quran ni, macam mana dia diturunkan, diajarkan dengan ada sanadnya semua kan. Kita belajar, bila kita belajar Al-Quran ni, dia ada sanad dia. Saya belajar dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa, sampai Rasulullah. Semuanya ada terpelihara, dibukukan kan, satu persatu. Setiap khilaf dibahaskan satu persatu. Begitulah sehingga terbukunya Al-Quran zaman kita hari ini, macam-macam jenis. Kita nak beli hak murah, hak mahal, hak tajwid pun ada semua. Hak baca, hak Quran baca pun kita tak payah baca pun ada. Kita tak payah baca. Semua Quran je baca. Quran baca sendiri. Lari. Ambil letak pen, baca sendiri. Atau kita tak payah baca, dapat pahala. Dapat pahala dengar ke? Pahala baca lagi besar daripada pahala dengar. Baca Al-Quran ni, kita baca kan, baca dengan tak tengok. Kita hafal, kita baca tak tengok. Kan, dapat pahala. Kalau kita baca tengok, lagi besar pahala. Kalau kita baca dalam sembahyang, lagi besar pahala. Sebab tu bulan puasa ni seboleh-bolehnya kita semayang terbagi macam 30 juz. Semayang terawih. Nah, tempat kita tak buat, pergi cari tempat-tempat hak buat 30 juz. Ni tak panggil imam hafiz baca. Jangan baca banyak-banyak ayat. Kan? Kami tak larat berdiri. Dalam bab dunia, dalam bab akhirat ni nak berdiri sejam kita tak larat. Lemah kita ni. Dalam bab dunia tu. Kan? 10 jam pun tak apa berdiri. Tapi lambat kita, kalau imam hafiz baca satu malam satu juz. Satu juz ni macam saya nak buat lalala ni pukul 11 ni. Lalu kita isyak lewat. Biasa 10:30 pukul suku habis. Ya. Tapi lalu kita isyak lewat pukul 11 habis sejuz. Bukan lama mana pun sejam. Sejam setengah gitu. Kan? Pun tak larat nak berdiri. Sejam setengah tu masa campur dengan duduk. Kan? Campur dengan rokok, campur dengan sujud, campur dengan selawat, campur dengan apa, sejam setengah. Berdiri tak hampir pun. Sebab Quran kalau kita baca dengan kata, dengan bacaan hadar, setengah jam je. Sejus. Setengah jam habis-habis lambat 40 minit. Masa berdiri itu saja. Tu pun berkira ke Allah Ta'ala. Kan? Nak dapat pahala, nak sebut dapat syurga. Kan? Kalau sembang, oh aku nak syurga Firdaus. Hak tak pakai, hak tak pakai tudung pun kata nak dapat syurga. Kau tengok kat TV. Saya ni nak ada kejayaan akhirat, nak dunia akhirat. Tapi semayang nak buat ibadat segan. Macam mana kita nak syurga Allah? Kita ni dah duduk ukur dengan kita, kita tak tengok kita rasa banyak dah. Kita tak ukur dengan orang-orang yang salafus salih. Kan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kan? Bulan puasa, kalau bulan tak puasa dia baca Al-Quran satu hari satu malam sekali khatam. Tu bulan tak puasa. Bangun pagi, mas-mas subuh dia baca Quran sampai pagi esok. Pula. Kan? Satu kali khatam. Tiap-tiap hari. Sebab apa? Sebab dia imam mustahil. Kenapa dia baca Al-Quran? Dia bukan baca berburu-buru-buru-buru dan ketapi tu. Dia baca Al-Quran dengan penuh tertib. Kenapa dia baca? Kerana dia duk kaji Al-Quran. Tengok mana hukum-hukum lagi hari tak jumpa. Baca dia perhati makna. Tiap-tiap hari-hari satu kali khatam. Itu riwayat yang masyhur. Kalau bulan puasa, Imam Syafi'i akan khatam dua kali sehari. Semalam. Siang ni sekali sebelum dia buka puasa, khatam sekali khatam. Sebelum subuh, khatam sekali khatam. Kan? Itu Imam Syafi'i. Dalam keadaan dia macam tu. Apa dia kata? Ilahi la stulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Tu syair Imam Syafi'i. Masyhur.
Kan? Dan setengah-setengah hari ni ustaz ada, ustaz hari ni hak duk kata syair ni kurafat, tak mau syurga. Hang tak faham benda yang Imam Syafi'i kata. Kan? Imam Syafi'i beribadat sepanjang masa. Tapi dia kata, ya Allah, aku tak layak nak masuk syurga firdausmu. Bukan Imam Syafi'i kata aku tak mau masuk. Faham bagi itu. Dia kata ada golongan-golongan sufi ni tak mau masuk syurga. Nak duduk di mana? R&R kata. Ada internet tuan-tuan boleh buka. Ni ustaz ni, ada ustaz, ustaz muda kan. Tu perkataan siapa tu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata bukan tak mau masuk, aku tak layak. Kalau nak tirik aku ni, aku tak layak. Ha. Rasulullah pun kata kamu semua masuk syurga bukan dengan amalan ibadat kamu. Kamu masuk syurga tu dengan bifadlillah, dengan limpah kurnia Allah. Sahabat tanya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, aku pun masuk syurga bukan dengan amalan aku. Aku masuk syurga dengan limpah kurnia Allah. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak untuk nak dapat syurga firdaus engkau. Tapi kalau tak masuk syurga, dua pilihan je di akhirat esok. Kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku tak sanggup masuk neraka. Ha, tu kena faham kalam ulama. Itu Imam Syafi'i. Baca Quran dua kali khatam bulan puasa. Rasa tak layak masuk syurga. Kita baca Quran pun baca sejih tak sampai. Itu pun belum terkira tengok tajwid, di segi tajwid, di segi apa betul ke tak. Lepas tu kita rasa nak masuk syurga. Wah, aku ni harap masuk syurga. Kan? Kita tak kena duduk. Kalau kita belajar sana, kita ni duduk di dunia ni ada dua. Duduk di antara dua benda, ar-raja' wal khauf. Harap dan takut. Takut masuk neraka, harap dapat masuk syurga. Kan? Harap dan takut. Semasa kita masih sihat, semasa kita masih kuat, takut tu lebih, kena lebih daripada rojak. Kan? Tetapi semasa dah kita dah sampai saat yang lemah, kita dah sakit, kita dah hampir nak mati, pada ketika tu harap kena lebih daripada takut. Itu nak belajar. Kan? Jadi kata tu lah, kita tengok nak ambil peluang. Kan? Kalau kita nak baca, kita nak baca sikit tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran ni. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, akhraj al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul Quran ala sa'iril kalam ka fadlir Rahman ala sa'iril khalqi. Kelebihan Al-Quran tu nak berbanding dengan kecakapan kalam-kalam lain. Jadi kalam Al-Quran tu kalam Allah. Kan? Hak nak banding kalam lain, hak sedap lah, tak mana pun lah, buat jadi lagu ke jadi apa ke. Berbandingannya seperti kelebihan Allah tu sendiri dengan makhluk. Sama Allah dengan makhluk, tak sama. Allah dia khalik, dia penjadi. Kita ni makhluk dijadikan. Allah tu dia maha kuasa. Kita ada apa? Kan? Lemah, selemah-lemahnya. Kan? Jadi tentulah Quran tu lebih. Kan? Kemudian dalam hadis yang lain, disinggung kelebihan baca. Tadi kelebihan Al-Quran tu, mulianya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita masih dah beritahu dah kehebat Quran, kita masih lagi baca benda lain. Baca surah khabar, baca buku cerita, dongeng je. Kadang-kadang baca novel budak-budak kita. Novel lah, apalah, cerpen lah, apa macam-macam lah. Cerita tu dongeng, habaq dah awal-awal dah, cerita dia tidak ada sangkut paut dengan orang yang hidup dan orang yang telah mati. Kerana cerita ni rekaan semata-mata. Tapi hak tu kita baca seronok. Kadang-kadang baca sampai menangis meleleh air mata. Kan? Sedangkan Al-Quran Allah kata apa? Zalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab ni yang aku turun ni, la raiba fih, tidak ada ragu. Kan? Tak ada ragu-ragu lagi. Pasti. Nah, cerita yang telah lalu pun pasti. Cerita yang akan datang pun pasti. Tak ada bohong sikit pun. Kan? Nah, tapi kita tak mau baca. Kan? Nah, sebab tu jaga-jagalah juga. Dan kadang-kadang kita habis duit beli surat khabar, beli apa. Kan? Beli benda-benda yang melalai, takut tergolong dalam golongan yang Allah sebut. Wa minan nas
may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Sebahagian daripada manusia, orang-orang yang membeli cerita-cerita yang melalaikan kerana nak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang Yahudi ni memang tak TV dah, kena TV tu. Dia tak mau kita tengok, dia nak kecohkan kita cerita-cerita drama-drama tu, bukan murah-murah dia beli. Kan? Dia nak raya kita tengok. Ha, hari raya pertama malam raya ni cerita ni malam ni cerita ni, bukan murah tu beli. Kan? Semata-mata nak melalaikan kita daripada jalan Allah. Malam raya ni sepatutnya malam tu kita berzikir, kita bertasbih, kita bersolat syukur. Kan? Tetapi kita sibuk tengok drama tu. Kan? Betul juga hari raya. Ha, ni lah kita kata, sebab tu Allah sebut wa minan nas may yashtari lahwal hadith. Mereka sanggup beli. Sahabat-sahabat ni sanggup bayar kat wartawan tu gaji suruh cari cerita-cerita hak yang hak fitnah, hak apa. Liyudilla an sabilillah, kerana nak menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Sebab tu kita beli pula. Buat main letak kat masjid pula. Suruh orang baca. Sahabat ni suruh cerita. Kalau dan terbaca, dia tinggal Quran. Saya bukan kata orang lain. Kita baca Quran ni kena perhati, sebab bukan bahasa kita. Baca jadi dia terkalik. Habis masa kita baca Al-Quran. Lebih baik tak payah beli ya. Tak payah tengok pun. Mak cerita lah tu, hanya cerita palsu. Cerita hak betul pun dia sendiri sewing dengan fakta. Ha, tu kerja wartawan. Kemudian hadis yang dikeluarkan daripada Hakim An-Ani bin Mas'ud. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalihha la aqulu alif lam min harfan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka baginya satu hasanah. Kita baca Al-Quran satu huruf saja, satu hasanah. Satu hasanah kalau kita nak tukar dengan dunia, seluruh dunia tak ada bandingan. Lebih-lebih lagi kita baca pula bulan puasa, baca pula dalam semayang, ya Allah. Tapi nampak, kita tak nampak. Kita tak nampak pahala tu. Kalau kita nampak, tak ada orang nak habiskan masa dengan sia-sia. Tentu sentiasa baca Al-Quran, melainkan orang yang yakin dengan janji Allah. Satu huruf, satu hasanah. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap hasanah Allah gandakan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, dalam Quran sebut. Barang siapa yang mendatangkan satu kebajikan, kan? Imatatu tariq sadaqatun. Kita buang imatatul azab fit tariq. Kita buangkan apa ni, perkara yang menyakiti di jalan raya. Situ satu kebaikan. Baca Al-Quran, kita baca Fatihah, satu Fatihah berapa huruf? Rasulullah kata la aqulu alif lam mim harfan. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Walakin harif alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Maknanya yang maksudkan satu huruf ni bukan satu perkataan, satu huruf. Tengok Al-Quran tu, kalau kita dapat satu kali khatam berapa ribu huruf. Bukan ribu, ratus ribu huruf. Allah, besarnya pahala yang Allah sediakan bagi mereka, mereka yang baca Al-Quran. Nak kena faham makna ke dah? Pahati pun ada sebut. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An Mu'adz ibn Anas, man qara'a Al-Quran wa 'amila bima fihi wa ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'u ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila biha. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia amalkan hak dia tahu. Hak yang haram, maknanya yang haram dia tinggalkan, yang halal dia halalkan. Ni harrama fa harrama haramahu wa halala halalahu, dia mengharamkan benda yang haram dan menghalalkan benda yang halal. Mana benda yang Quran kata boleh, dia kata boleh.
Benda yang Al-Quran kata tak boleh, tak boleh. Walau apa sekalipun dia tak akan langgar. Ha, itu mengamalkan Al-Quran. Ulbisa walidahu. Nascaya dipakaikan akan dua ibu bapaknya. Siapa yang amal Al-Quran? Kalau kita amal Al-Quran, kita baca Al-Quran hari-hari, kita amalkan isi kandungan Al-Quran, mak bapak kita tu esok di akhirat, kan? Ulbisa dipakaikan tajan yaumal qiyamah, akan mahkota. Dipakaikan dengan satu penghormatan, maknanya diberi kehormatan. Dia letak tempat yang tinggi, baru pakai mahkota. Mahkota ni orang pakai apa? Orang duduk jabat? Orang duduk dalam istana. Kalau orang orang biasa ni, pakai tak? Tak pakai kecuali apa? Raja sehari. Hari istimewa lah tu. Itu tajan mahkota. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi. Cahayanya terlebih baik daripada cahaya matahari. Fi buyuti dunia, di rumah dunia ni. Laukanat fikum. Kalau matahari adalah rumah kamu tu, terang rumah. Terang lah. Cahaya dia bukan ambil matahari pun rumah. Cahaya matahari. Kan? Kita ni cuma siang tengok. Tak payah pakai lampu dah. Bukan matahari duduk dalam rumah. Matahari duduk jauh tu, juta-juta batu. Siang je, tengok, tak payah pakai lampu. Ni tak, matahari tak terbit lagi kita pakai lampu. Terangnya matahari. Rasulullah beritahu mahkota yang dipakaikan kepada kedua ibu bapa orang yang mengamalkan Al-Quran itu lebih terang daripada cahaya matahari. Fama dhannukum bil amali bil billadhi amila biha. Apakah sangkaan kamu? Apakah kamu nak bayangkan orang yang beramal itu sendiri? Dia beramal, ayah dia dipakaikan, dipakaikan dengan mahkota. Dia sendiri tentulah lebih hebat. Rasulullah tak sebut kelebih apa ni, apakah yang dipakai. Mana bayangkan sendiri lah. Cuba kita bayangkan sendiri bagaimana si anak tu hak beramal itu sendiri. Sedangkan ayah dia pun dia dipakaikan dengan mahkota. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Tamimin, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutul lailatan. Kunutul lailatin. Barang siapa yang membaca 100 ayat daripada Al-Quran pada malam hari, kan, nascaya dituliskan baginya beribadat satu malam. Sebab tu kita sebelum tidur kita bacalah sekuat-kuat 100 ayat. Nah, kalau nak baca awal, baca surah Baqarah, dia panjang 100 ayat. Sejus lebih. Kan? Lepas tu, baca surah akhir-akhir, pendek-pendek. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Habis satu surah 40 ayat. Kata curi juga, tak beramai pun. Rasulullah kata 100 ayat. Kalau kita baca surah Baqarah, surah Baqarah ni nak sampai habis tu 300 ayat, dekat-dekat 3 juz, 2 juz setengah. 100 ayat tu maknanya sejuz je. Itu kita baca ayat pendek-pendek. Sebab tu sebelum malam tu, sebelum kita tidur tu, di antara apa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita baca surah Sajdah, kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah Waqi'ah. Dapat 100 ayat. Mana seolah-olah kita beribadat sepanjang malam. Pahala je. Tak tahu. Pahala beribadat. Itu kelebihan-kelebihan yang kita nak bincang di sini. Kemudian hadis lagi yang diriwayatkan oleh Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca Al-Quran pada satu malam 100 ayat, nascaya tak ditulihkan dia daripada kalangan orang yang lalai. Kalau orang lalai ni orang yang rugilah. Wallahi bani wallahu anil lawi mu'ridun, mereka berpaling. Orang yang dapat kejayaan di akhirat yang Allah sebut, dia mu'riduna anil lawi. Dia berpaling daripada perkara yang melalai. Bermakna kalau kita dapat baca satu ayat sebelum tidur, sebelum apa ni, pada malam hari, kita tak digulungkan oleh Allah SWT dalam gulungan orang yang lalai di akhirat kelak.
Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami an Umar bin Syu'aib, "Idza khatamal 'abdul Qur'ana shalla 'alaihi 'inda khatmihi 60,000 malakin." Apabila khatamlah oleh satu orang hamba akan Al-Quran, nascaya memohon rahmatlah ke atasnya di ketika dia khatam tu, situna alfin, situna alfa malakin, iaitu 60,000 malaikat. 60,000 malaikat akan mohon rahmat pada kita kalau sekiranya kita baca Al-Quran sampai khatam. Kan, lepas tu baca pula sampai khatam, berdoa, malaikat akan doa untuk kita 1,000. 60,000 malaikat akan berdoa rahmat. Itu banyak kelebihan-kelebihan di sini tentang pahala kita baca Al-Quran sempena dengan nuzul Al-Quran. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Nasa'i an Anasin, "Mathalul mu'minina alladhi Muhammad masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utruj kamathalil utruja rihuha thibun wa ta'muha thibun." Rasulullah kata di sini perbandingan orang yang beriman yang membaca Al-Quran sepertilah perbandingan buah utruj, buah sejenis buah limau. Utrujnya tak ada kat tempat kita ni, sejenis buah limau. Dan rihuha thibun, baunya wangi. Wa ta'muha thibun, rasanya pun manis sedap. Bau wangi, rasa pun sedap. Maksudnya orang Islam, orang yang beriman, dia duduk baca Al-Quran tu, dia seperti buah utrujah, bau wangi dan rasa pun sedap. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran, dan perbandingan orang-orang yang beriman yang tak baca Al-Quran, kama tadi tamri, seperti buah tamar. Orang yang beriman dia tak baca Quran. Bodoh baca surah habaq, duk baca benda lain. Kan? Dia kata seperti buah tamar. Ta'muha thib. Rasa sedap, manis. Kadang-kadang manis melampau. Kan? Tapi wala rihalaha. Tak ada bau. Jadi kalau kita kata nak buat bandingan tempat kita ni, kan? Kena buat bandingan buah durian. Kan? Bau kuat. Rasa pun sedap. Ini sebab dia buat bandingan orang Arab. Kadang-kadang Arab tak ada buah durian. Kan? Tapi buah tamar ni kan, rasa sedap. Makan manis tapi tak ada bau. Itu perbandingan orang yang mukmin yang tak baca Quran. Wa mathalul fajiri alladhi yaqra'ul Quran kamathalir raihana, raihana rihuha thibun wa ta'muha murrun. Perbandingan orang yang fajir, orang yang jahat. Dia ni maksiat, ahli maksiat, buat macam-macam maksiat. Tapi sampai masa dia baca Al-Quran. Ha. Rasulullah kata perbandingan dia seperti dah buah raihah, raihana. Bau dia elok. Wa ta'muha murud. Tapi rasa pahit. Ada buah kan, bau wangi. Tapi makan-makan tu dia masamlah pahit. Wa mathalul fajiri alladhi la yaqra'ul Quran, dan perumpamaan orang yang fajir yang membaca, yang tidak baca Quran, kamathalil hanzalah, sepertilah buah hanzalah, iaitu ta'muha murun, bau rasanya pahit, wala rihalaha, dan tidak ada bau baginya. Rasa dalam pahit, bau pun tak ada. Wa mathalul jalisi salih kamathali sahibil miski illam yusibka minhu syai'un asabaka min rihi. Dan seumpama orang-orang yang duduk di majlis-majlis orang yang soleh, dia duduk berserta dengan orang yang soleh, dia duduk di majlis-majlis ulil ilmu, kamathali sahibil miski, sepertilah perbandingan tuan minyak atar, orang yang jual minyak atar. Kan, kita pergi kawan dengan orang yang jual minyak atar, dan kawan dengan dia pergi duduk pergi, ya, kan, pergi duduk kedai dia, sembang kat kedai dia, kan, illam yusibka minhu syai'un asabaka min rih. Kalau orang tu, tuan kawan kita tu, dia minyak atap penuh kedai, habis kita pergi sembang dia, dia tak calik pun secalik kat kita, kan, kalau tak kena secalik pun kat kita, kekurang-kurangnya kita dapat bau dia duduk dalam kedai wangi sepanjang kita duduk. Kan, wa mathalul jalisi su, dan perumpamaan orang yang duduk di majlis kejahatan,
Kan kita pergi duduk tempat-tempat kelab malam, duduk tempat-tempat orang mengumpat, duduk tempat-tempat orang maki orang. Kan kama tali sahibil kir, sepertilah tuan dapur besi. Maknanya kita pergi duduk di sembang kawan kita ni, dia tukang besi. Pasang api semua. Kan. Ha, kita pergi duduk sembang dengan dia. Illam yusibka min syarari syai'un, jika tak kena engkau daripada percikan tai besi tu. Kan dia pasang pun ada pum dia mercik. Kalau kita buat bandingan hari ni, kita berkawan dengan orang isap okok. Rasa orang isap okok lah, okok udara. Lagi dia isap-isap, cengkih dia tepung meletup, kena kain kita, habis berlubang. Kalau tak kena pun, Rasulullah kata kalau tak kena pun, asabaka min dukhani, terkena akan dikau, baunya, asap dia. Kan? Ha, bau benda, hak buruk ni dia melekat. Tak percaya, kalau kita pergi duduk kedai minyak atas, duduk sejam, kita duduk sejam lah kedai minyak atas. Tak usik minyak atas, dia tak calik, secalik pun kat kita. Kan? Sehari kita keluar ni baju kita wangi ya? Tak bau. Tak bau wangi. Tetapi tak percaya pergi duduk tempat hak busuk. Tak percaya pergi duduk kedai skrap. Kan? Duduk boleh 10 minit, balik-balik akan bau baju busuk. Saya ingat kawan saya duduk nega skrap, kita pergi dah sembang kat dia. Kan? Dia kata, hey, hang pergi duduk rumah aku lah, dia kembali. Hang duduk dengan baju hang bau busuk. Kita pun dalam hati kita tak akan busuk. Kau aku bukan usik. Keluar-keluar kedai dia tu, busuk semua. Kan? Tapi kalau kita duduk kedai minyak atas, kalau kita tak calik, tak lekat bau. Sebab apa? Benda baik ni dia payah nak ikut. Ha, benda buruk, itulah bandingannya. Kita duduk tu, mai kuliah, mai apa, mai. Nak boleh beramal susah. Tapi kalau duduk tempat maksiat, mudah nak ikut. Kan? Ada Quran sebelah. Payah nak baca. Tapi kalau ada surah abad, kan? Ada benda-benda lain, cepat dia baca. Satu bandingannya Rasulullah beritahu kita. Nak tahu bandingan, maknanya apa maksud Rasulullah ini? Kalau kita nak dapat kebaikan, kalau kita nak dapat kelebihan Al-Quran, kita berbaiklah, duduklah, berdampinglah dengan ahli Quran. Itu pun dapat bau saja. Kecuali kita dapat calik sikit, ah, bau. Tapi kalau kita pergi duduk dengan tempat orang yang maksiat tu, mudah sangat dia terikut, mudah sangat lekat pada kita. Ah, jadi itulah pengaruh. Sebab itulah masyarakat dia juga mempengaruh sekitar, sekitar kita ni mempengaruh kita. Jadi kalau kita nak dapat peluang-peluang dalam merebut fadilat-fadilat di bulan puasa ni, maka kita rebutlah, duduklah tempat-tempat orang yang banyak ibadat, tempat-tempat orang yang banyak beramal. Kita tengok dia ni tak berhenti sembahyang, kita pun rasa rasa nak sembahyang juga. Takkan tengok dia kesat-kesat sembahyang, habis satu kan sembahyang, takkan kita nak duduk saja. Kalau kita rasa cemburu, kita rasa iri hati juga, dia banyak kita nak sembahyang juga. Itu yang Rasulullah, apa Rasulullah maksudkan, kalau kita nak kelebihan ni, kita duduklah kan, berserta dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak membaca Al-Quran dan beribadat. Kemudian di sana ada beberapa perkara lagi yang kita tengok dari segi bacaan Al-Quran ni. Kalau nak baca semua hadis ni termasa tak sempat. Jadi tambihatun ahaduha anna tilawatal Quran afdalu min sa'iril anwa' dzikril am allazi lam yakhussu biwaqtin aw mahallin. Membaca Al-Quran itu terlebih afdal daripada segala zikir yang am, yang umum. Bukan zikir khusus. Maksudnya kalau kita ada ambil daripada syekh-syekh zikir-zikir yang tertentu, hak tu kena habiskan, sebab tu zikir wajib dipanggil. Asalnya zikir ni sunat. Kan? Asal tu zikir tu sunat. Apabila kita ambil, kita masuk jalan-jalan dia. Orang kata masuk tarikat. Bila syekh tu dah ijazah kita ni, hang kena berhabis zikir ni sekian-sekian banyak, pagi, petang. Tu zikir khas dipanggil. Adapun Al-Quran ni berzikir, Al-Quran baca, Al-Quran ni dia terlebih baik daripada zikir yang am. Alladzi lam yakhussu biwaqtin aw mahallin. Maknanya baca Al-Quran ni dia tidak ada ketentuan masa. Bacalah bila-bila pun. Kan? Pagi, petang tidak ada waktu tahrim bagi baca Al-Quran. Wa hiya nazaran
wa fi salati wa bil laili wa nisfuhu al akhir wa baina al isya'i wa baina al subhi wa fi afdal al awqati afdal. Baca Al-Quran dalam sembahyang, baca Al-Quran pada waktu malam, baca Al-Quran pada setengah akhir malam, mana setengah yang akhir, baca Al-Quran antara isyak dan maghrib, dan baca Al-Quran lepas pada subuh, dan baca Al-Quran pada waktu-waktu yang afdal, baca hari Jumaat, malam Jumaat. Kita baca surah Kahfi, surah-surah tertentu afdal, terlebih afdal. Maknanya dalam baca Quran ni ada juga waktu-waktu yang afdal, yang terlebih afdal. Kemudian juga far'un yusannu tartiluha hatta lil a'jami alladhi la yafhamu. Disunatkan baca Quran tu dengan tartil. Kan? Baca dengan tartil. Sehingga bagi orang yang ajam, mana orang ajam ni orang yang lain daripada Arab, yang tak faham Al-Quran, kita sunat juga baca tartil. Orang Arab tu dibaca tartil kerana nak memahami makna. Bila kita baca dengan lambat tu, kita faham makna. Kan? Macam innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bagi tartil. Baca lambat. Kan? Kadang tengok makna perhati makna. Ha tu orang, kalau kita orang ajam walaupun tak faham makna daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim baca tu, ha lebih baik kita baca dengan tartil. Macam baca Yasin. Yasin dah lancar kalau baca lain dia lagi tartil sebab dia tak ajar. Kan? Ha jadi lebih baik kita baca tartil. Apa benda yang akan dikatakan tartil? Wa huwa al-intiqalu min harfin ila harfin akhar bi ta'annin bila waqfatin. Kan? Maknanya kita baca dengan pindahkan dari satu huruf kepada satu huruf tu dengan tenang. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim ini pindah-pindah satu huruf, satu huruf kita sebut satu huruf, satu huruf tu macam kita bilang satu, dua, tiga. Kalau kita baca tak tertib, innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak tenang. Jadi kita macam tergesa-gesa. Kan? Wa tattilu wa harfu tartil afdalu min harfai ghairi. Kita baca dengan tartil dapat satu huruf, lebih afdal kita baca dengan tanpa tartil dapat dua huruf. Macam mana? Kalau kita baca tartil surah Yasin setengah 15 minit baru sekali. Tapi kalau kita baca tak tartil kan 15 minit dapat 3 kali. Mana afdal? Afdal hak baca tartil. Ha? Dah tu kan tadi dia kata baca tu dapat huruf, satu huruf satu hasanah, satu huruf satu hasanah. Kan? Kalau kita baca 3 kali khatam 15 minit kan, surah Yasin 3 kali habis, tentu dapat banyak huruf. Sedangkan kalau kita baca dengan tartil 15 minit baru sekali, tentulah kurang huruf dia. Lalu Rasulullah kata kalau baca Al-Quran tu hak yang kita baca dengan satu huruf satu hasanah, satu huruf satu hasanah, bila kita baca dalam masa 15 minit dapat 3 kali habis. Kan? Bermakna lagi banyak lah mana. Memang banyak. Tapi dia halus-halus. Kan? Macam kita ada pokok durian. Kan? Pokok besar tapi tak berbaja. Buah ada 1,000 biji. Tapi besar-besar lengan. Kan? Jual 5 kupang tak laku. Biji. Kan? Kawan ni tak. Dia jaga elok. Dia berbaja elok. Kan? Buah tak banyak, ada 200 biji lah. Tapi berat besar. Besar-besar paha biji. Bahkan ada besar lagi. Kan? Jual sebiji RM10. Sama? Tak sama. Hak ni banyak pada kiraan. Tapi hak ni walaupun sikit tapi besar-besar. Kan?
Qala Ibnu Abbas, berkata oleh Ibnu Abbas, li'an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullahu bighairi tartilin. Ibnu Abbas kata bahawa aku baca satu surah, aku baca satu surah dengan penuh tartil, terlebih aku kasih daripada aku baca Al-Quran kan, semua sekali tanpa tertil kan. Katalah kalau kita baca satu surah Baqarah dengan tertil kan, sehari baru habis. Tapi kalau kita baca tanpa tertil, satu hari satu malam, satu hari satu khatam Quran Nabi. Ibn Abbas kata lebih aku suka baca dengan tertil, dapat satu surah pun cukup. Jadi itu macam mana no, Imam Syafi'i baca satu khatam dua kali khatam. Itu kita kena faham ya. Adakah Imam Syafi'i baca dengan tak tertib? Tak. Imam Syafi'i dia baca dengan tertib. Tapi itu di antara karamah. Karamah. Ingat. Karamah Al-Quran ni. Kan. Ya Allah bagi. Mendengar tadi mujizat. Al-Quran Rasulullah. Tapi nisbah pada kita hamba ni. Di sana ada karamah. Orang yang melazimi baca Al-Quran. Allah berkatkan masa dia. Tak percaya tuan-tuan buat. Tapi bukan amal buat 3 hari tak dapat dah. Ini baru buat 3 hari tak jadi Ustaz. Orang baca puluh-puluh tahun. Ini memang disebut dalam kitab-kitab, orang yang melazimi membaca Al-Quran masanya berkat. Kan? Manakala kita jadikan bacaan kita tu istiqamah. Contoh kita apa keadaan sekalipun setiap lepas sembahyang subuh aku nak baca sejuz. Mailah apa gangguan pun aku tak akan hirau benda lain. Pasti baca. Sebab tu kita ni sekurang-kurang lah. Kalau kita tengok kemampuan kita. Ni cara dia tarah satu petua lah. Kita nak masa kita berkat. Kita nak diri kita dapat baca Al-Quran tiap-tiap hari. Dalam sehari semalam tu kita tengok. Sepanjang hidup kita ni, sepanjang waktu kita ni. Dalam sehari semalam ni waktu mana kita boleh beri masa untuk baca Al-Quran. Dan banyak mana kita boleh baca. Contoh kita kata lepas antara ataupun apa dan sebelum tidur. Aku boleh baca Quran sebelum tidur. Maka yang aku boleh baca setengah juz. Maka kita amalkan, cuba kita amalkan dengan istiqamah, tak tinggal. Sebelum tidur meletih macam mana pun macam kadang-kadang sekalipun kita akan baca setengah juz. Pasti Allah akan tunjukkan keberkatan masa. Imam Syafi'i tu hak dia baca satu khatam tu dia bukan baca laju tartil, tapi kenapa boleh? Kerana Allah panjangkan masa dia, dia berkat masa dia kan. Bahkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sirajul Qari, ada tersebut satu orang ulama, dia baca Al-Quran satu hari satu malam 120 ribu kali khatam. Kalau fikir dengan logik akal, tak logik. Ada tersebut satu orang ulama, saya terlupa nama dia, boleh tengok dalam kitab Sirajul Qari, cerita pasal kelebihan Al-Quran. Ada satu orang syekh ni, dia baca Al-Quran satu kali, satu hari satu malam 120 ribu kali khatam. Agak-agak lah kalau kita nak baca dengan laju tara mana kan, boleh saja. Mustahil. Tapi kenapa dia boleh? Kerana anugerah Allah. Kan? Sehingga anak murid dia tanya, "Ya Syekh, betul ke Syekh baca 120 ribu kata ni?" Dia kata betul. Dan tu Syekh baca dia dengan hati ke dengan mulut? Ha, kalau baca dengan hati tau. Baca dengan mulut ni nak sebut satu tu laju tara mana? Dia kata aku baca dengan mulut. Bukan baca dengan hati, aku baca dengan mulut. Tapi dia kata, kamu jangan fikir dengan akal kamu. Kalau kamu fikir dengan akal kamu, akal kamu tak akan sampai. Bahkan ini adalah anugerah Allah. Kan? Ha, tu. Maksud tu, dia melazimi baca Al-Quran. Melazimi. Ha, jadi Imam Syafi'i itu yang dia, hari-harian dia, kalau ikut dalam satu kitab lain dia sebut, Imam Syafi'i ni, kalau dia pergi kerja buat umrah ataupun buat haji, satu kali tawaf, maknanya 7 keliling, dia khatam satu Quran.
Bukan tawaf macam zaman kita lah ni. Tawaf zaman kita ni orang penuh sesak Masjid Haram, duduk jauh dengan masjid. Duduk jauh dengan Kaabah. Kan? Nak satu keliling tu puas berapa minit. Zaman Imam Syafi'i bukan ramai orang lagi. Tawaf dekat sekelak sekejap ya, keliling satu keliling. Tapi Imam Syafi'i dapat khatam satu khatam Quran 7 kali keliling. Itu tersebut dalam riwayat-riwayat menceritakan tentang bagaimana Imam Syafi'i begitu mengambil berat membaca Al-Quran. Kan? Kemudian di antara juga yang kita nak kena tahu, yusannul wukufu ala ra'si kulli ayah. Kan? Disunatkan berwakaf di atas tiap-tiap akhir ayat. Ha, ini kadang-kadang malam-malam tarawih ni biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selepas Fatihah. Kan? Dia ada sunat kita wakaf di atas tiap-tiap akhir ayat. Dan dinamakan dia wakaf sunnah. Sebab apa sunat? Tadilah. Kerana di antara hikmatnya dihukumkan sunat tu, kerana hikmatnya Rasulullah wakaf. Mana Rasulullah dia baca Quran tiap-tiap ayat dia akan wakaf. Kenapa? Kerana dengan Rasulullah wakaf itulah timbulnya rima akhir tadi. Ayat dia, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Bau bunyi sin sama. Dia kata, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Ada bunyi tak? Tak ada lah. Hilang rima akhir. Hilang keindahan Al-Quran tu. Itu di antara hikmah dia. Dia berkata, "Ustaz, Imam Mekah apa?" Dia kira Imam Mekah. Ini nak kira Imam Mekah. Kira lah kita. Kan? Itu di antara sunat disunatkan. Wakaf di atas tiap-tiap akhir ayat. Kemudian, agak cukup dulu sekadar tu yang kita sempat bincangkan pada pagi ni. Kalau nak kira banyak lagi, dia kira tentang beberapa perkara, hafal Al-Quran, beberapa benda ni. InsyaAllah jika kita ada peluang, kita akan bincang lagi pada masa yang akan datang. Dan jadi apa yang kita bincang ni, mudah-mudahan sebab sedikit kita bincang tentang Al-Quran ni menambahkan semangat kita untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita sedang berada di bulan Al-Quran dan kita pun tinggal hanya beberapa hari lagi Ramadan. Kan? Rebutlah peluang ni kalau nak baca 10 juz hari, kalau baca 3 juz hari dan lagi sekali khatam. Kan? Kalau nak baca lagi banyak, lagi bagus. Sebab kita dah berada di akhir. Baru ni ada anak buah saya, anak borik saya balik daripada Mesir. Dia kata semasa dia duduk di Mesir sana, dia ikut satu doktor sembahyang terawih. Dia kata dia belajar dengan doktor tu pakar hadis. Dan doktor tu juga dia pakar bedah. Siang-siang dia pergi bedah orang. Duduk klinik. Malam-malam mengajar hadis. Bulan-bulan puasa ni dia jadi imam. Dan 10 malam yang akhir. 10 malam yang awal. 10 malam yang pertama Ramadan. Dia akan baca 3 juz sehari. Semayang terawih. Kan? Kita sejuz sehari pun berat. Ni kalau tengok dia yang masuk dah setengah Ramadan ni. Kan? Tinggal sesuku. Tinggal suku je. 1/4 tak sampai dah masjid-masjid. Malam pertama penuh. Tak ada tempat dah duduk. Kan? Malam baru 5:30 Ramadan. Baru baca terawih. Baca kunut 2 malam. Tak ada orang dah. Kan, lemahnya kita dalam beribadat. Kan. Dia kata doktor tu doktor tu orang kita nak ambil tengok orang-orang salafus soleh. Orang-orang yang soleh bagaimana mereka beribadat. Malam dia kata malam 10 pertengahan daripada 11 sampai 20 Ramadan dia akan baca 5 juz semalam. 5 juz semalam tarawih. Kan, mana tadi hak baca 3 juz 10 hari khatam. Lepas lepas itu dia akan baca 5 juz. Dan 6 hari khatam. Kemudian malam 10 yang akhir dia akan baca 10 juz semalam. Dia kata kalau musim panas malam pendek tak sempat habis 10 juz. Dia sudah dapat 8-9 saja.
Kalau masa musim sejuk, sempat habis 10 juz. Begitu orang berebut dalam nak berbuat ibadat. Jadi kita, semasa kita masih hidup, semasa kita masih diberi peluang untuk dapat Ramadan pada tahun ni, kan, dan masih lagi ada berbaki lagi Ramadan, maka rebutlah. Kalau tak dapat, nak baca dalam semayang pun, kalau dapat baca dalam semayang, bacalah dalam semayang. Kalau tak dapat nak baca dalam semayang pun, bacalah di luar semayang, kan. Perbanyakkanlah baca Al-Quran. Kena tinggal, kena tinggal. Kita kena cuba tinggal. Rasulullah sendiri pun 10 yang akhir ni, dia tinggal rumah dia. Dia duduk di masjid sahaja. 10 akhir, tiap-tiap tahun. Kalau kita tengoklah hadis-hadis sahih. Bila masuk saja 10 akhir Ramadan, Rasulullah akan duduk di masjid. Bukan malam saja, siang malam. 10 hari Rasulullah iktikaf penuh. Kan, siang malam. Kan, kita main masjid pukul 12 malam. Balik pula pukul 4 pagi. Makan sahur. Kan? Lepas tu, setengah-setengah tu tak dapat nak iktikaf langsung. Kan, kita nak kena tinggal. Tinggal dulu. Sementara 10 hari yang kerana apa? Kerana merebut Lailatul Qadri. Iaitu malam yang penuh dengan anugerah Allah, yang mana Lailatul Qadri khairun min alfisyah. Itu Lailatul Qadri itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlishin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaytahu wa la 'udwanan illa kafaytahu wa la fasilan illa aslahtahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la nasiyan illa dhakartahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.